Tanah Papua sangat kaya akan suku, adat, budaya, dan bahasa, dan salah satu suku yang mendiami Tanah Papua adalah suku Waropen, yang belum lama ini melaksanakan musyawarah besar pertama Ikatan Keluarga Besar Suku Waropen yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Besar Suku Waropen yang pertama kali pada tanggal 27 November 2021 ini mempunyai beberapa agenda penting, antara lain menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menyusun program untuk 5 tahun mendatang, mendukung pemerintahan Provinsi Papua Barat yang sedang berjalan, dan agenda penting lainnya yang tertuang dalam Musyawarah Besar Suku Waropen. Acara musyawarah diawali dengan menjemput Bapak Domingus Mandacan dan Ibu Yuliana Mandacan dengan memakaikan mahkota adat sebagai salah satu pemimpin suku Waropen di Papua Barat, dan selanjutnya rombongan menuju ke tempat kegiatan. Setibanya di tempat kegiatan, rombongan disambut dengan prosesi adat yang ditandai dengan pengalungan manik-manik dan diiringi oleh tari-tarian sebelum memasuki tempat kegiatan. Bersama-sama dengan Ibu Julia.
Musyawarah Besar Kesatu Keluarga Suku Waropen di Papua Barat turut dihadiri perwakilan masyarakat dari suku Waropen Kai, Ronari, dan Ambumi dengan tema saling mengasihi dan saling perhatian. Panitia pelaksana musyawarah besar satu ikatan guru besar Waropen di Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebagai berikut. Bahwa musyawarah besar satu ikatan guru besar Waropen Provinsi Papua Barat tahun 2021 adalah forum pengambilan keputusan tertinggi terkait guru besar suku Waropen di Papua Barat dan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai wahana interaksi dan silaturahmi keluarga besar dan sebagai wadah rekonsiliasi keluarga dan wadah integritas sosial serta wadah komunikasi dan interaksi sosial keseharian masyarakat suku besar Waropen di Papua Barat. Sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, maka masyarakat suku besar Waropen sebagai bagian integral dari masyarakat Papua dan bangsa Indonesia di Provinsi Papua Barat perlu untuk melakukan upaya pengembangan dan penguatan kapasitas diri dan kelompok dalam membentuk community development serta social integration dan custom and culture dalam rangka eksistensi suku besar Waropen dalam perkembangan kehidupan di Provinsi Papua Barat. Perlu kita ketahui, kurang lebih 93 tahun keluarga besar Waropen telah berada di Papua Barat melalui perjalanan keluarga sendiri pada tahun 1928. Hal ini membuat sejarah di mana orang Waropen mulai pertama kali ada di kota Manupa atau Manupari. Hal ini membanggakan kami untuk juga bagaimana pertandingan sejarah ini bersama-sama hidup bersama-sama dengan keluarga besar suku Arfak yang telah memberikan tempat, memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi kami untuk hidup bersama-sama daerah ini, berkekerabatan dan membangun daerah ini. Kontribusi pembangunan masyarakat suku besar Waropen dalam bidang adat dan budaya serta perkembangan ekonomi telah kelihatan sepanjang terbentuknya pemerintahan kabupaten maupun sampai ke pembentukan provinsi yang berjalan sampai dengan hari ini. Wahana musyawarah besar satu ikatan guru besar Waropen di Papua Barat 2021 merupakan momentum strategis dalam rangka penataan komunitas, perumusan kebijakan serta pokok pemikiran dalam merekonstruksi dan melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru bagi suku ini untuk tetap eksis, membangun dan hidup di Provinsi Papua Barat. Musyawarah Besar Kesatu Ikatan Keluarga Besar Suku Waropen kali ini mendapat respon positif dari pemerintah yang berharap agar keluarga besar suku Waropen dapat bersatu dalam menjalin kerukunan di dalam suku Waropen dan juga suku-suku Nusantara yang berada di Papua Barat. Juga dan hal ini saya sampaikan kepada semua ikatan-ikatan kerukunan suku baik Nusantara Papua yang melaksanakan musyawarah-musyawarah seperti ini, saya hadir dan saya bicara bagian ini bahwa memang ya, semua suku punya kontribusi besar bagi kemajuan tanah Papua pada umumnya, tapi juga di Papua Barat dan juga di Manupari. Ya. Ini kita terlepas juga dari peran yang keluarga besar Waropen dan juga ikut memberikan kontribusi. Ya. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan dalam pembangunan, dalam kemajuan di tanah Papua, khususnya Papua Barat, ini ya, kita memberikan apresiasi tapi juga memberikan penghargaan kepada keluarga besar Waropen yang juga sudah ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah ini ataupun Manupari ataupun Papua Barat ya. Tadi 1928 ya, keluarga Saidui ada di Manupari sini. Saya tahu keluarga itu dan memang selalu ada di rumah waktu masih. Setelah beberapa hari melaksanakan musyawarah, akhirnya pada tanggal 2 Desember 2021, Ikatan Keluarga Besar Waropen dapat membentuk sebuah struktur keanggotaan yang diketuai oleh Leonel
R. Koire Weo SEMSI yang langsung dilantik oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan serta melantik Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Waropen Papua Barat. Saya Gubernur Papua Barat selaku pembina organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa melantik dan mengesahkan dengan resmi Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat masa bakti tahun 2021-2026. Kiranya Organisasi Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat dapat memberi warna dan akan terus berkontribusi. Iwahu kirinduku ya Rosatuni seaki. Usai dilantik, Ketua Terpilih Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat, Leonel R. Koireweo sudah mempunyai beberapa agenda ke depan, antara lain konsolidasi organisasi guna penataan dan penyusunan organisasi Ikatan Keluarga Besar Waropen di seluruh kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Kami lakukan ke depan adalah konsolidasi organisasi guna penataan dan pembentukan organisasi Ikatan Keluarga Besar Waropen Kabupaten Kota Seprovinsi Papua Barat melalui forum MUBES di tingkat kabupaten kota serta melaksanakan penyusunan agenda kerja organisasi melalui pelaksanaan pleno program kerja Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat masa bakti 2021-2026. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya berharap pelantikan Badan Pengurus Keluarga Besar Waropen yang dilaksanakan merupakan agenda penting dalam upaya membangun komunikasi dengan pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendukung program pembangunan. Prosesi pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Waropen Provinsi Papua Barat yang baru saja kita saksikan bersama tadi merupakan bagian penting dalam upaya membangun komunikasi dan konsolidasi pemerintah dengan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Ya, ini pemerintah dan juga agama, satu gereja, tapi juga masyarakat adat, termasuk keluarga besar Waropen, ini kita ini adalah mitra. Tentunya, dengan terbentuknya struktur keanggotaan, maka keluarga besar suku Waropen akan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah maupun semua suku yang berada di Papua Barat, guna terwujudnya kehidupan yang harmonis.